Oke, selamat pagi. Kita sekarang berada di Lembah Wilis dan kita masuk di pintu masuk ya. Oke, dan teman-teman ada di sebelah sana. Oke, mari kita ikuti perjalanan tim dari Puseman Jenangan ini ke tempat rekreasi Lembah Wilis ini. Bagaimana asiknya nanti di sana. Oke, selamat menikmati perjalanan kami. Oke, nah sesi foto-foto sudah selesai ya. Kita sesi foto selesai. Oke, teman-teman, kita sekarang masuk di coffee shop ya, coffee shop. Di coffee shop dan selamat pagi kita di oke. Menunya pagi ini masih coffee break ya, dan dengan camilan yang seadanya. Oke, tapi tetap nyaman ya. Dari awal ini kita masuk di gazebo-gazebo dan coffee break kali ini ya di gazebo Matua. Kita dapat gazebo Matua ini di atas itu ya, dan di belakang sana ada wahana renang. Yang mau adu silahkan ya. Oke, yang mau main-main air ada juga. Karena saya tidak bayar salin ya, tidak berani nyemplung ya. Oke, kita masuk di masuk renang ya. Oke, kita mau menuju ke apa ya, Patung Semar nih ya. Ya, kita masuk di oke, dan ini Patung Semarnya ini ya. Oke. Oke. Nah, Lembah Wilis dan di sini ada Patung Semar. Nah, terima kasih. Kali ini saya berada di Patung Semar ya. Oke, kita masuk di Patung Semar dan saya dipanggil untuk foto-foto ini ya. Putune Semar wi. Mbak Rara datang, bujanya datang juga ya. Lewat lewat atas ini. Kembali ke pintu utama tadi.
Grup Lembah Wilis. Nanti gue kok mudun. Coba lewat atas coba. Ini enggak enaknya kalau kita jalan-jalan pakai hem ya. Sumuk. Assalamualaikum. Masih memberikan kita kesempatan memberikan taufik dan hidayahnya, karunianya sehingga pada hari ini hari yang berbahagia sekali karena kita bisa berkumpul bersama di sini di tempat yang terima kasih kepada Oke, penyerahan kali hasil untuk staf usmana yang pindah tugas Bu Bidan Aimatul Ma'rifah. Okay. Yang kedua kepada Mbak Ika Mei Okay. Diwakili oleh Bu Yuni, Bu Hajah Yuni Wasito. Yang beliaunya mewakili Mbak Ika yang sudah tugas ke Madiun. Okay. Nah, wes lah. Dadah. Oke, dan selanjutnya kepada Dewan Pas semoga berkenan dan bisa menjadi kenangan dari Oke, dan terakhir ini dari terima kasih untuk Mbak. Terima kasih. Mbak Tifa Sedia Dharma. Sudah berprestasi dan semoga teman-teman yang berada di tempat yang baru lebih sukses, lebih bersemangat dan tidak melupakan kenangan bersama kami semua. Mohon dimaafkan semua kesalahan. Oke. Oke, coba. Barengan dunia sayang-sayangan barengan dilewati tahun-tahunan Thank you.
Akan berpisah, ucap dan janji padamu kasihku, tak lupakan cairimu. Begitu beratnya tangis diriku. Lama ku jika kau rindukan aku, aku akan datang. Mungkin kita akan selalu bersama, tentang jarak antara kita. Tuk erat bayangmu, lepaskan semua kerinduanku. Sebuah pertanyaan, tapi langsung bisa dijawab. Tidak mungkin. Tanganmu ingin langkahku, masih banyak di hatiku. Karena milikku, Tuhan milikku, selalu jadi penyelamatku. Begitu beratnya selalu bersama, walau terbentang.
Pertanyaan, mungkinkah ini langsung bisa dijawab? Tidak mungkin, karena kita mempunyai kehidupan masing-masing. Tapi jangan lupa kita tetap berdoa. Kau lepas diriku sebut namaku jika kau rindukan aku, aku akan datang. Mungkin kau akan selalu bersama walau terpentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu, melepaskan segala kerinduanku. Maksud saya selalu ku jaga, tanganku lepas selamanya. Hilangkanlah pada diriku di saat jauh darimu, di saat jauh darimu. Terima kasih.